dengan memperhatikan aspek moral, kepribadian, dedikasi, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas. Prestasi kinerja serta tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun tindakan kriminal. Dengan kenaikan pangkat ini, berarti identik pula dengan semakin lebih beratnya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Untuk itu, kenaikan pangkat ini agar dijadikan sebagai motivasi dan inspirasi dalam menghadapi dinamika tantangan tugas depan kita, di mana kita mengetahui bahwa masyarakat saat ini sangat mendambakan sosok Polri yang lebih profesional, mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, pasti akan mengharapkan tetap sebagai pengayom penegak hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Para